Jadi kalau banker yang ada di pinggiran Rumah Sakit Karyadi itu awalnya kita tidak menduga kalau ada banker, karena di situ ada bukit, lereng bukit gitu ya. Pada tahun 2012 waktu kita membangun IPAL Rumah Sakit Karyadi itu, kita butuh lahan yang cukup lebar sehingga kita mengupas sebagian bukit itu. Dan ke sana setelah dikupas begitu masuk, alat untuk mengupasnya itu adalah mantap benda yang keras. Di situ selanjutnya benda keras itu terus ditelusuri, ternyata setelah dibersihkan itu bentuknya seperti bunker. Terus kalau dari penelitian sendiri kan sejarawan kesini pak itu pak waktu itu ya. Itu apa pak bunker itu sebagai apa gitu? Waktu itu sejarawan dari Undip yang datang dan meneliti, menganalisa tentang bangunan itu, kira-kira bangunan itu adalah yang buat sekitar pemerintahan Belanda, kolonial Belanda. Dan waktu itu secara fungsi yang pasti sebenarnya beliau tidak menyampaikan, tetapi dengan kondisi bunker yang dalamnya hanya sekitar 5 meter itu kemudian hanya untuk persembunyian, jadi untuk mengamankan diri lah dari serangan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.